saya tidak mengetahui tentang perkara ini sehingga saya ditelefon oleh beberapa pengundi saya lah, bertanya betul tak perkara ini berlaku, dan kemudian saya merujuklah kepada Facebook-Facebook yang menulisnya. Jadi bila saya baca Facebook ini pada kali pertamanya, ia memberi gambaran bahawa saya terlibat bersama kononnya dengan beberapa YB mempersendakan raja-raja pada hari itu, pada hari pertabalan. Dan cara ditulisnya katanya kita hilayan ketawa dan sebagainya. Dan saya cuma mengambil pendirian begini, saya tidak mahu menjawab kerana saya sudah menghubungi peguam saya dan saya akan menyaman blogger yang bernama Dr. Rahman Kadir ini. Ya, saya terus nak bawa ke mahkamah kerana saya merasakan ini satu fitnah, ya, yang ingin memburukkan image kami, ya, kerana dia hanya, kita duduk di situ pun bukan ahli pembangkang saja, kita ada ahli-ahli parlimen lain, tetapi kita dengan spesifiknya, ya, dipilih, disebut, ya, dan bagi saya ini adalah slander, ini adalah fitnah, dan saya tak nak cakap banyak lah, nak deny ke nak apa, saya tahu diri saya, I am a serious person, alright. Of course, masa kita ada hari itu, kita menunggu 4 jam, menunggu 2 jam, kita sampai pukul 8, istiadat bermula pada dekat pukul 11. Tentulah kita tidaklah duduk diam kusyuk, kita berbual, kita, you know, we are happy, we are human being, we are being kita dijemput, jadi kita merasa kita bertuah lah, dijemput pada hari itu. Tidak semua ahli parlimen dijemput, ya. Mungkin kita di KL ini dijemput, ya. Jadi saya amat terkejut dengan cerita ini. Jadi saya, itu sajalah saya mengatakan bahawa ini adalah satu fitnah yang telah menjatuhkan maruah saya dan telah orang kata menyebabkan satu polemik. 3 hari berturut-turut utusan mengeluarkan front page, ya, ya. Dan beberapa blogger lain yang saya tak nak sebut di sini menokok nambah lagi pula cerita itu, ya, untuk orang kata menampakkan keburukannya lagi. Kononnya kita ini tidak hormat kepada raja-raja, ya. Itu sajalah saya on my part. Mungkin orang lain tak rasa berat, tapi bagi saya YB Tian Chua membawanya ke parlimen. Kalau diadakan satu jawatankuasa ini, maka all of us will be akan satu sesi siasatan akan diadakan, tapi specifically untuk blogger ini, maka itulah tindakan saya dalam proses menyaman beliau. InsyaAllah. Dalam laporan media ada menyebut MP yang terlibat dari orang. So sekarang ini YB akan menyaman ini bagi pihak siapa sebenarnya? Tidak. Saya tak tengok surat khabar utusan, saya tengok gitu, saya tak baca. Yang saya nak ambil blogger satu pertama saja. Atas diri saya, sebab orang lain terpulanglah pada orang lain, kan. Tapi saya sendiri merasakan I'm being victimized. Dan saya memang YB Tan Chua one row after Selang saya di belakang YB Azmin, di kiri saya isteri YB Pasir Salak, kemudian YB Pasir Salak, YB Zailah bersama saya, dan kemudian isteri YB Hulu Selangor, Kamala Nadan, isteri dia, lepas tu YB Nurul Izzah, lepas tu YB Nur Jazlan dengan isteri dia. Kami sebaris begitu, kan. Jadi saya sebenarnya amat terkejutlah dengan tuduhan yang begitu, orang kata tidak, yeah, begitu liar lah. Yeah. Yeah? Yeah. Itu je saya rasa. Tambahan program tersebut punya rakaman daripada pelbagai media, RTM, media-media utama. Jadi tentunya kami diawasi lah, walaupun bergelak ketawa dan sebagainya, kita tahu publicly televised on that day. Dan sedih juga sebenarnya kerana hari yang kami rasa, yalah, kita raikan pertabalan diraja. Kita pun pergi. Kita tentulah kita duduk di situ, kita berbual 3-4 jam. Lepas tu bila masuk raja aja kita diam lah. Kita tengoklah plasma screen di tepi tu. Ya, memanglah ada conversation di antara kita. Tetapi untuk menuduh kata kita tidak hormat dan membuat jenaka ke atas sultan-sultan dan ke atas raja-raja adalah satu pembohongan. Dia duduk
tiga berapa baris daripada kita dan kemudian melemparkan satu perkara yang di pick up, kalau tak silap saya, lawyer saya tengah buat kajian, berapa blok, ratusan blok pick up cerita itu. Ya, ha, untuk disebarkan, maka maknanya di segi itu, maka ia telah memburukkan maruah kita. Saya hanya nak tambah sedikit saja lagi, ialah kita sebentar lagi saya akan bertemu dengan Menteri Nazri yang menjaga Parlimen. BM Back Venture, pengurusi BM Back Venture tidak ada. Kalau tidak, saya juga akan serah surat ini kepada BM Venture. Kerana perkara ini tidak ada sifat kepartian. Yeah. Kita nak bentuk jawatankuasa ini dapat sokongan keseluruhan majlis parlimen. We want the whole house to support ini, yeah. Sebab perkara ini menjaga institusi negara, institusi diraja kita dan juga kewibawaan parlimen. So jawatankuasa inilah yang dapat menjelaskan perkara ini dan supaya blogger ini dipanggil, sesiapa eyewitness dipanggil, kita siasat. Ini bukan tidak ada presiden. Sama seperti yang telah lakukan, although nature berbeza, ialah kenyataan Datuk Seri di luar parlimen ini tentang EPCO. Satu jawatankuasa dibentuk untuk siasat. Semasa ahli parlimen Jelutong, ahli parlimen Bukit Gelugur, Encik Kapal Singh disebu oleh beberapa orang yang yang berkelakuan kasar di perkalangan parlimen, juga satu jawatan kuasa dibentuk untuk siasat. So saya harap perkara ini juga sangat serius dan kita harap kedua-dua pihak, Barisan Nasional dan pihak kami menyokong pembentukan jawatan kuasa ini. Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.